Ya oke, follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya nanti dulu, ini sedang prepare loh. Si Olympus tak prepare kan si ini, dibantuin sama Mas EE loh. Elo temen yang guyu mbok. Orang cok semua nunggu amo yakin. Ini sedang tak ganti oli yo. Pakainya ini bumbu seijo. Men pulang-pulang nggak ganti oli yo. Tapi tetap pulang sih ganti oli. Minimal buat PP yo aman. Terus ban belakang yo tak ganti juga. Ban belakangnya tak pakein Kenda yo. Mau nyoba Kenda. Itu yang depan udah tak gedein sedikit. Tinggal yang belakang. Ban belakang tetap pakai ukuran 60/80. Cuman beda merek itu. Pengen nyoba aja sih, karena pengen ini yo, saya pengen pakai Maxxis, cuman Maxxisnya di tempatnya Mas Agung Tinol Project itu kosong yo. Joel nyut pengen aja. Iya, nah wait detik. Oke, oke, ini berhubung sudah ditungguin Mas Adit sama Mas Reza ya, kayaknya udah di rumah saya ya. Jadi ini, bos! Wih, guyu mbok, terus buat gumun kok. Mangkat tuh, tas dingin bro, bismillah bro, sama Silmar selamat. Ya wis ya. Openingnya nanti vol. Bismillah ya lah. Senekat mungkin. Iya iya harus wajib. Nekat meriang bro. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tiga armada dari tim CCTV King berangkat ke acara CB Jepara Bol. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan si Olympus aman ya Bol, nggak ada trouble atau kendala sedikit pun ya. Ini perdana banget, dan sesuai janji saya Olympus Combat kita bawa buat keluar kota ya. Keluar kotanya nggak usah nanggung-nanggung Bol, kita bawa ke Jepara ya. Padahal ya pengennya ke Jawa Timur, cuman sangune iki lho, dana kenakalane belum ready Bol. Ya, jadi gimana lagi? Ini aja ke Jepara modal nekat wis panggales. Sementing aman waras selamat yo, tadi juga udah tak servis yo. Servis ganti oli sama ganti ban nih Bol. Oli tak pakein motul. Kata see you Banjarnegara, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Waduh. Ingat, jangan player-player yo. Olympus jangan dipakai buat player-player. Mangat bro, ayo bro. Ini saya sengaja pakai sandal jepit yo, karena nih pakai sepatu takutnya hujan terus jebus, bingung sepatunya mau naruh di sebelah mana yo. Ini nanti kita mau mampir dulu di pom joglo yuk, mau pada ngisi dulu. Jangan terlalu banyak ngoceh dulu, fokusin ke jalan ya, tahu sendiri. Nek jalannya lagi rame ya, jam-jam segini ya Bol. Cok matanya tak kira ada idaman lu cok, ternyata security ya. Pokoknya
jangan sampai terpancing sama Mas Reza dan Mas Adit yo. Mainan gas, ojo sampai terpancing bol. Mudah-mudahan gak hujan juga yo. Tapi nek feeling saya yo, nek daerah Wonosobo ke atas itu pasti hujan, itu udah pasti. Mas Adit isinya turbo cok, matane. Kita ngisi nggak usah terlalu banyak-banyak dulu yo. Oh ya udah wes, untuk lanjut baik. Udah di pemwangun lagi ngisi, tak lanjut OTW aja ya. Oke, ingat-ingat ngisi pertama. Nih di kantong saya ada uang receh berapa enggak tahu yo. Nih 100. Ini ada berapa ini, Cok? 125 yo. Kita isi 125. Ini kayaknya 125 udah hampir mau penuh iki, Bol. Oke, tak skip dulu daripada ngantri kelamaan, Bol. Iya, oke, kita cek-cek aja dulu tadi ngisi 125 yo. Kok ngisi pira, Bro? Wow, minimal turbo, Bos. Pira full tank turbo? Atau pira ya. Soalnya arep itu Bos, sama naik ke dataran tinggi kan adek. Oh ya, iki satu selawe kebuk, Cok. Matane lho kabupaten ngisi iki, Cok. Ya, oke. Okay. Ingat-ingat bol ngisi pertama 125 yo. Kita cek bahan bakar sampai Jepara habis berapa. Berangkatnya dok. Wah, itu sisi Bekenso sokoknya yang belakang baru bol pakai kayak double click gitu. Enggak tahu tipe apa intinya tahu ini double click dok. Ini saya berangkat cuma bertiga toh dari Banjarnegara. Teman-teman yang lainnya katanya masih ill nyusul yo besok berangkat bareng yang lainnya. Nek saya berangkat yo sekarang aja. Namanya juga tim santai bro, santai bro, tim Sans. Itu Mas Riz lagi ngisi angin bro, ngisi angin. Kok suwe men nih lo Mas Riz ngisi angin. Ini udah jam setengah lima lebih 15. Fotoin dong bang. Oh lu mau foto? Terus itu aja. Gak aja yang geser. Oke. Potong ya bang ya. Oke, gua foto ini. Nah itu aja bang. Nah minimal. Cuk matane uji lampune bilet cuk matane nunut lampune ya Mas. Oke. Oke.
foto karo pom. Anjir, menang-mentang lama ini build sih fotonya kan ngarep, cok. Minimal. Si, ana wong. Yo. Cera. Oke. Bannya cukup potong bok minimal. Full ya gue. Yo. Tahan 1 2. Oke. Siap, bos. Tetap. Ya oke, kita sengaja reading bertiga yuk. Penenable, menikmati perjalanan dan lain sebagainya yuk, guyon-guyon. Yang jelas, jadi kita perjalanannya santai bol, nggak terlalu terburu-buru yuk. Ini udah mau memasuki perbatasan yuk, Banjarnegara Wonosobo. Terus itu kita lewati Wonosobo, Wonosobo Temanggung, habis itu arah ke Bandungan bol. Nanti dari sana yang mau wisata monggo. Wisata pegunungan bol. Ayo, aduh anjing. Buat warga Wonosobo, buat warga Bandungan sama Semarang ya pastinya tahu bol. Tiger Olympus dikawal oleh Mas Ade sama Mas Reza yo. Di depan sendiri Mas Ade dan di belakang saya ada Mas Reza yo. Ngapal semuanya bol, wah luar biasa. Pokoknya kesatuannya nemen. Salut pokoknya. Yo doain saya bol, mudah-mudahan dilancarkan rezeki ini. Ben iso bangun GL yo atau CB yo. Pengen ini sih GL yo, GL 100 bol. Wah ini saya juga perdana banget ini keluar kota cuma pakai sandal jepitan. Tapi tidak untuk ditiru atau dicontoh bol yo. Karena saya mengantisipasi aja takutnya bawa hujan, tasnya udah penuh yo. Udah notel-notel, bingung nanti sepatunya mau tol di mana yo. Nek jauh belakang udah mentok isi tas sih. Jadi nggak bisa buat ngiket bol. Lagian nek diket yo bingung, ngiketnya mau lewat mana yo, bodinya cuma tempelan di sulok tok. Nih di sini nggak bisa cornering cok. Banjarnegara. Gua dan teman-teman mau healing dulu. Halo. Mas Adi sama Reza pakai CB, saya pakai Tiger Trondol ya. Tagalos. Gue selamat sumun para selamat kula nuwun buat kota-kota yang kita lewati nih. Izin lewat, Bal. Thank you.
lewat di cok. Hah? Lewat di turun ngurus sini kanan pertigaan kanan atau kiri? Eh sini pertigaan ngarep loro biasa ya aku ngarep berarti. Iya iya ora. Priyo ya. Halo bro. Jadi ini saya Mas Adit dan Mas Reza sudah memasuki Kota Wonosobo Bol. Wow, semangat teman. Mah. Oke ini udah mulai mau naik-naik ke puncak-puncak. Nah, cuman ini masih di daerah Wonosobo. Halo. Mas Reza gak beraksi bol. Ini anjatan-anjatannya belum seberapa sama Bandungan bol. Nanti nih Bandungan lebih gini-gini. Apalagi kanan kiri nih, wah peteng teman bol. Wah, bu. Iya pak. Kaget rek mbaknya itu loh, gue yang kaget ya. Jalan pinas yang di depan yo. Cok matane rem cok matane salah gigi cok. Gawa motornya dewe kayak gawa motornya wong li ya cok sampe salah gigi cok gendeng. Ya oke, jadi buat teman-teman yo. Aduh. Buat yang belum subscribe dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Wow.
Ben gak ketinggalan konten-konten perjalanan Tiger Olympus ke Jepara ya, Bol. Pokoknya masih banyak part-part berikutnya, Bol. Tenang aja, kita buatin part-part yang sangat keren-keren dan menarik tentunya yo. Dan terutama jangan lupa juga untuk ikutin giveaway channel YouTube saya yang di 50.000 subscriber teman-teman nih. Nah, kita lewat sini, Bol. Wah, Jun. Es, salah jalan, Es. Wah, ini jalan yang tikungannya rada anu rada ban itu Mas Adit kendel karena bane donat lah saya bane apa cok cacing cok. Nah, ini tikungan yang sangat membahayakan iki. Kok labas cok nabrak durin iki lho. Amit-amit coba bayi amit-amit. Aduh, roman-romane udah rada adem iki, Cek. Kontennya sampai malam yo neng gak kelihatan, mohon maaf yo karena tahu sendiri lampunya Olympus kalah sama lampu bilet buat tahu sendiri Mas Adit pada pakai ini bilet yo sama serius anjing. Alah mobil kalem sabar. Becek, Bol. Waduh, kerikil lo, Cok. Mata nih. Bikin so bener-bener the real motor spesial tulup atau ngentup tahu-tahu nyalip Bol, gak ada suara nih.